Okay guys, assalamualaikum. So hari ni aku rasa vlog yang keberapa pun aku tak ingat dah sebab aku tak kira. Tapi hari ni kita ada guest. Aku sebenarnya ni kawan, aku rasa dalam channel aku dah ada muka dia dah. Aku tak ingat lah berapa tahun lepas punya muka lah kan. Tahun je pun. Boleh terjumpa dekat ni lah, terjumpa kat Mekah pula kan. Nak cakap apa-apa tak? Kau tanya aku soalan ke? Apa-apa? Tak ada soalan. Aku tu aku nak kau cakap apa-apa. Tak nak soalan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat dulu. Salam Jumaat. Hari ni hari Jumaat kita di bumi Makkah tu Mukarramah. Cuaca kat sini pada bulan Oktober macam ni dalam 42 degree. Belum Oktober lagi. Ogos. Ogos ni dalam 42 degree macam tu lah. Tapi yang bestnya dia tak berpeluh lah. Betul. Panas memang panas. Tapi tak berpeluh, dia panas kering. Tapi kita ada lip balm. Tapi memang kau kena pakai lip balm lah. Memang kena pakai lip balm. Sebab pecah lah, bibir aku pecah-pecah. So hari ni hari Jumaat, salam Jumaat semua. No. Aku pun tak nampak motor kat sini. Info sikit. Ada info. Ni hotel yang kat betul-betul depan pintu 80. 88 eh? 88 ni lah. Ni sebenarnya rumah sahabat Nabi Amirul Mukminin yang pertama tu, Abu Bakar. Saya nak Abu Bakar Siddiq. Rumah dia ni tapak hotel ni adalah rumah dia dulu. Rumah Saidina Abu Bakar ni dia digelar Siddiq sebab dia antara sahabat yang paling baik dan bijak lah. Sebab dia dah tahu apa yang Rasulullah nak buat. Dia dah tahu terlebih dulu. Dia bahasa malam peristiwa hijrah tu, sebelum ayat diturunkan untuk Nabi berhijrah, dia dah sediakan unta untuk Nabi berhijrah. Nabi belum tanya, Nabi belum cakap lagi dia nak pergi ke Madinah. Kita perlu, dia cakap macam ni lah kan, Abu Bakar, kita kena pergi ke Madinah untuk hijrah. Ya tuan, unta sudah saya sediakan. Maksudnya dia antara sahabat yang dia sedialah. Dan dia juga bapa buku kepada Nabi kan. Sedikit info. So sahabat nak tahu, inilah dia punya tapak. Asalnya rumah dia kat sini lah. Dan kalau kau nak tahu, hari Jumaat selalu kalau kita orang pergi masjid masuk ikut lorong situ. Tapi sebabkan hari ni hari Jumaat, dia tutup lorong tu dan semua orang kena ikut sini. Kalau aku first time ikut sini. Aku first time ke? Kau first time ke? Lalu aku pancung sana. Selalu kita orang akan pancung belah sana je. So kita ikut je lah orang ramai-ramai ni. Lorong ni pun tutup gak. Kereta jalan maju ke depan lagi. KSCC Twin Tower. Pengetahuan korang, kita orang sesat. Tapi tak apalah, kita ikut je lah orang ramai. My friend. So kita orang sesat sekarang ni, tak tahu lah ikut mana kita. Sebab selalu kita orang selalu ikut jalan lorong 88. Kita kita ikut je lah orang ramai ni kan, bawa kita ke mana. Sebab masalah kat ni, kalau korang salah pintu, korang kena pusing jauh. Jauh kena pusing kalau nak balik hotel korang. So ikut luck je lah. Shawarma. Shawarma. Ramai orang shawarma dia. Boleh nampak lah. Dia crowded lah. Kalau setiap kali balik Senin Jumaat memang crowded.
Syukran. Afwan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. What not? Kedai kau buka kat Arab ni? Shawarma. Mat, shawarma satu. Shawarma, shawarma, shawarma. Ah, what shawarma beef? This one. One only. Kurilam. McD dia macam ni. Dia punya McD rare sikit lah. Dia tak ada meja kursi apa. Korang order terus pick up ke. McDonald's. Dia ada bunyi. Kolah kat belakang. Maksud dia? McDonald's. Yang Z. Ya, itu Dal. Dal mana dia? Dal Zain. McDonald's. Oh, S belakang tu lah yang bunyi. Oh ni, dia punya McDonald's je ni macam ni. Tapi logo dia tetap sama. Masih lagi M. Sekarang kita nak pergi? Nak pergi dekat pokok-pokok orang Melayu, minum teh tarik, makan roti canai. Dia ada dekat. Kita orang dekat selalu Melayu untuk awak. So, nak kena cari teh ais je. Awak terlalu baik untuk saya. Awak terlalu teh ais untuk saya lah. Nak kena minum teh oa ke. Teh tarik. Let's go. Malaysia. Di Saji. Siapa nak makan makanan Malaysia boleh datang di Saji. Malaysia restoran. Teo Beng, Teo Beng. Teo Ais. Ni betul-betul tekak Melayu punya orang ni. Macam mana bila dah dapat makanan Malaysia? Aku nak Maggi je. Nak Maggi tapi dapat nasi goreng lah kan. Yang masak merah. Tapi yang paling penting sekali. Ya. Ni yang paling penting sekali. Berapa lama tak dapat teh. Teh ais, teh ais. Wah, betul-betul nak hilang kan rindu ni. Dia tulis Arab lah. Tak ada di pokok kayu. Panas utari. Okay, apa nak aku? Macam bos. Dia punya kan. Nah, mesej ni tak ada dekat pasar Ramadan kita.